rebus 750 ml santan dari 1 butir kelapa, bumbu halus yang terbuat dari 4 buah cabai merah keriting, 6 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 cm jahe, 2 cm kunyit, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula pasir bersama 1 lembar daun kunyit, 1 batang serai yang sudah dimamarkan, 5 lembar daun jeruk buang tulangnya, dan 1 buah asam kandis sambil diaduk sampai mendidih. Masukkan 8 butir telur ayam rebus sambil diaduk sampai mendidih. Tambahkan 250 gram rebung iris tipis, masak sampai kuah mengental dan berminyak. Pertama-tama, blender bumbu yang terbuat dari 8 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 6 butir kemiri, 1 sendok teh terasi goreng, dan 1/8 sendok teh jintan bersama 2 sendok makan minyak sampai halus. Kemudian, tumis bumbu halus, 2 lembar daun salam, dan 2 batang serai sampai harum. Lalu, tambahkan 250 gram nangka muda dan 75 gram wortel, aduk sampai layu. Masukkan 75 gram buncis, 6 lembar kol, 2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1/5 sendok teh gula merah, kemudian aduk rata. Tuang 1000 ml santan dari 1/2 butir kelapa, aduk rata, masak sambil sesekali diaduk sampai matang. Menjelang diangkat, masukkan 100 gram kelapa sangrai, aduk rata, lalu sajikan. Rebus 300 gram daun singkong dan 1 sendok teh garam dalam 1000 ml air mendidih. Tambahkan 1/4 sendok teh baking powder saat singkong dimasukkan ke dalam air. Rebus sampai setengah matang, angkat, tiriskan, peras, potong-potong, lalu sisihkan. Panaskan 2 sendok makan minyak, tumis bumbu halus yang terbuat dari 2 cm kunyit bakar, 10 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 2 buah cabai merah bersama 3 cm lengkuas, 3 batang serai, dan 1 lembar daun kunyit sampai harum. Masukkan 1 sendok teh ebi yang sudah disangrai dan dihaluskan, lalu aduk rata. Tambahkan daun singkong, aduk rata, masukkan 1300 ml santan dari 3/4 butir kelapa, 2/5 sendok teh garam, 1/5 sendok teh gula pasir. Masak di atas api kecil sampai matang.